Ribuan siswa yang mengikuti PMR tingkat Madya dan Wira se-Kabupaten Cianjur mengikuti berbagai pelatihan calon anggota PMR Kabupaten Cianjur, sekaligus pelantikan di Mandala Kitri Cibodas Cianjur pada hari Jumat tanggal 20 September 2019. Hadir pada kesempatan tersebut PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman, Dewan Kehormatan PMI Cianjur Himam Haris, Pelaksana Harian PMI Cianjur Hajah Ratu Tri Tulia, serta pengurus dan jajaran PMI Kabupaten Cianjur. PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman berharap agar para anggota PMR ini dapat membantu menanggulangi kecelakaan ataupun bencana. Dari siswa itu bisa diinformasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa menanggulangi ketika ada bencana. Dalam kesempatan tersebut pula, Sekretaris PMI Kabupaten Cianjur juga berharap peserta dapat mempunyai semangat baru dalam membantu sesama. Generasi muda PMI cikal bakal masa depan yang mengacu pada manajemen PMR yang memiliki karakter melalui pembinaan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap lainnya. Ya, saya mengapresiasi, terima kasih kepada siswa-siswi calon anggota PMR, dan saya mengapresiasi ada yang datang dari jauh-jauh, Naringul, Cinang Barang, Kabupaten Cianjur hadir. Hadir alhamdulillah kurang lebih 4.000 orang. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada PMI Cianjur yang sudah melaksanakan seperti ini dengan sukarelawan. Mudah-mudahan kegiatan ini ke depan bisa membantu tim relawan bencana yang ada di daerah masing-masing. Sehingga masyarakat, tim bencana, dan utama PMR, kita akan menjadi kekuatan besar untuk menanggulangi bencana di Kabupaten Cianjur. Harapan siswa-siswa yang menjadi ya, harapannya masyarakat bisa, dari siswa itu bisa disosialkan kepada masyarakat. Karena intinya siswa itu ada di lingkungan masyarakat. Ilmu ini sedikit-sedikit bisa diinformasikan kepada masyarakat. Sehingga untuk kalaupun ada terjadi bencana di Cianjur, masyarakat sudah paham akan penanganannya. Dilaksanakan selama 3 hari. Kita di sini ada materinya pelatihan untuk materi PMR, kemudian lagi praktek pertolongan pertama, kemudian juga dilanjutkan dengan ayo siaga bencana. Sehingga diharapkan para peserta kurang dari sini membawa semangat baru untuk membantu sesama. Kan relawan adalah agen perubahan. Dan korps sukarela dan anggota tenaga sukarela. Sekarang yang kita inginkan adalah pembinaannya tentang palang merah. Kita mau